Kita bertemu kembali. Kementerian Pendidikan akan berusaha memperkasa program pertanian di Kolej Vokasional KV termasuk memastikan pendedahan dan kesedaran tinggi dalam kalangan ibu bapa berkenaan manfaat bidang itu. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Azizi Jidin, ketika ini lebih 2,000 pelajar sedang mengikuti program pertanian di 5 kolej vokasional iaitu di Kelantan, Negeri Sembilan, Perak, Pahang dan Sabah. Memandangkan penyertaan pelajar dalam bidang pertanian di kolej vokasional masih rendah, fokus utama pengajian sedang diteliti untuk ditambah baik. Ibu bapa khususnya melihat kolej vokasional ini sebagai satu ruang untuk mereka hantar anak-anak dan mendapat pendidikan dalam bidang pertanian, tetapi dalam konteks yang jauh berbeza. Jika dulu kita bercakap pertanian secara tradisional sebagai contoh, sekarang ini kita mengambil kira teknologi-teknologi terkini, bagaimanakah boleh digunakan dalam sektor pertanian dan anak-anak ini boleh dibiasakan dengan teknologi-teknologi baru ini. Tahun ini, sebuah lagi KV seumpamanya akan dibuka di Paguh Johor. Beliau menyatakannya semasa mengadakan lawatan kerja di Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan Perak.